Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Karena disibukkan dengan dunia, mereka adalah orang-orang yang menyesal ketika menghadap Allah. Mereka berkata, Rabbana ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, kembalikan kami dalam kehidupan, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi hari itu penyesalan tak lagi bermakna. Berapa banyak orang yang sampai hari ini masih hidup tapi dicabut Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam. Yang ketika diberikan nikmat, manusia menganggap, menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini, innallaha la yumli lizzalim, Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya, diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat lengkap sempurna, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab, usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berpikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara. Akhirnya kita akan suuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan salat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah, di mana keadilan Allah? Salah faham, salah fikir, salah pandang, salah bicara. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasiq. Yudhillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia tahu bahwa dia lihat Allah, dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka diazab Allah Subhanahu wa taala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit, diazab dalam bentuk kenikmatan
agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yumli lizalim. Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang yang zalim itu, diulur umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan anak-anaknya supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah menjatuhkan azabnya ke neraka jahannam nanti, maka tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya kecuali hanya layak menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat zalim aniaya walaupun sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung tombak, sebesar mata kail pancing, sebesar butiran debu, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala zalim dan aniaya. Lalu kenapa manusia itu masuk neraka? Karena perbuatannya sendiri, karena tindak tanduk dan tingkah lakunya, karena Allah sudah memberikan dia ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang dalam hati segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadmu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nikita Mirzani resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan perselisihannya dengan Dito Mahendra. Adapun status tersangka Nikita Mirzani didapat atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Sebagai informasi, perselisihan antara Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra telah terjadi selama setahun silam. Adapun kekasih Nindi Ayunda melaporkan Nikita ke polisi belum lama ini. Terkait dengan penetapan tersangka, Kejaksaan Negeri Serang pun baru-baru ini telah menerima surat penetapan tersangka Nikita Mirzani dari pihak kepolisian. Terkait dengan berita tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang, Reskidil Jusar pun membenarkannya. Jusar mengungkapkan saat ini pihaknya tinggal menunggu pelimpahan berkas tahap 1 dari penyidik Polresta Serang Kota. Diketahui Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra terkait dugaan pencemaran nama baik atas postingan Instastory di Instagram pribadinya. Berikut ini adalah kronologi perselisihan Nikita Mirzani dengan Dito yang dirangkum tribunbali.com dari tribunnews.com. 1. Berawal setahun yang lalu, saat itu dirinya tengah mendatangi kantor polisi di wilayah Jakarta Barat untuk menjenguk rekannya. Namun menurut Nikita Mirzani, Nindi Ayunda mengira kedatangannya ke kantor polisi untuk mengunjungi mantan suaminya Askara Prasadi Harsono. Dikatakan Nikita Mirzani, Nindi kesal dengan sikapnya yang dikira mengunjungi Askara. 2. Ketika berulang tahun, Nikita Mirzani mengatakan jika dirinya merasa ada yang berniat